teman-teman sekalian bahwa Ibu Ani mengidap blood cancer dan jenis kanker yang menyerang Ibu Ani ini termasuk yang agresif. Ya, kami baru saja menengok Ibu Ani dan alhamdulillah mendapat kabar dari Pak SBY Ibu Ani menjalani treatmentnya dengan penuh optimisme. Kita semua mendoakan karena Ibu Ani adalah inspirasi kita bersama. Saya bersama Ibunda dan Nur ditemani oleh sahabat-sahabat Ibu Ani. Insya Allah seluruh Indonesia mendoakan kesembuhan Ibu Ani dan kita berharap Ibu Ani kembali pulih dan sehat walafiat. Amin. Amin.